Selamat sore semuanya, kembali lagi ini di hari Jumat, berarti harinya untuk kita live chat Eagle. Nah, seperti biasa, setiap hari Jumat kita sudah kedatangan seorang tamu yang juga merupakan penulis dan juga kritikus film. Siapa lagi kalau bukan Mbak Lela S. Hudori. Tepuk tangan nih buat Mbak Lela. Yeay, selamat sore Mbak Lela. Sore. Mbak Lela bisa disapa teman-teman netizen yang di rumah, di jalan, dimanapun halo, berada. Halo, yang di rumah, yang di jalan, dimanapun, silakan tanya ya. Dengan hashtag Aslela. Nah, betul sekali, karena teman-teman bisa langsung bertanya apa aja Mbak Lela tentang penulisan film, tentang penulisan cerita, tentang ada yang gak boleh ditanya gak Mbak? Boleh sih. Dan Mbak Lela siap menjawabnya ya. Nah, Mbak Lela sekarang lagi sibuk apa nih? Saya sekarang sebenarnya kegiatannya masih agak mirip-mirip dengan sebelum saya pensiun. Sekarang saya sudah pensiun, tapi saya tetap menulis kritik film, review film, baik di majalah Tempo maupun di Tempo.co. Kamu itu yang rutin. Tapi kemudian saya masih sibuk melakukan tour memenuhi undangan-undangan dari diskusi novel saya yang terbaru, Laut Bercerita, dan juga pemutaran film pendeknya. Okay. Nah, Mbak Lela kan seorang penulis cerita dan pasti semuanya juga udah paham lah Mbak Lela seberapa menjiwainya kalau bisa menulis buah cerita ya kan, dan juga film. Ini Mbak Lela itu pertama kali dan juga seorang wartawan, penulis. Dari dulu emang mau jadi penulis atau apa ini? Cita-citanya dari kecil nggak Mbak? Atau? Nggak tahu ya. Waktu kecil, ini sesuatu yang saya juga tulis di Laut Bercerita ya, itu kalau angkatan saya, kan kami yang lahir di tahun 60-an itu kan hiburannya nggak banyak ya, cuma ada satu TV, kemudian belum ada internet, belum ada handphone, belum ada apa-apa, jadi itu sulit dibayangkan oleh generasi milenial ya. Nah, di zaman itu kayaknya semua orang kalau ditanya kepengen jadi apa, pasti kalau nggak dokter atau insinyur. Insinyur. Nah, dua itu aja, jadi belum ada urusan web design apa gitu-gitu, belum ada deh. Kalau tentara? Ada juga, satu dua ada yang kepengen jadi tentara, tapi biasanya yang didorong orang tua itu dokter, insinyur. Dokter sama insinyur. Nah, tapi ayah saya ini kan wartawan. Nah, jadi ada sebuah kebiasaan yang mungkin tidak umum di keluarga lain, yaitu kami dari kecil, kami bertiga, saya anak bungsu dari tiga bersaudara, dibiasakan membaca. Jadi kita baca berbagai buku fiksi maupun non-fiksi, dan kita sering bicarakan, dan bahkan kami semua pernah ikut cepat tepat yang di TVRI dulu gitu ya, baik kakak saya maupun saya. Itu sesuatu yang buat ayah saya sebagai seorang wartawan itu udah jelas kamu harus bisa loh. Karena pengetahuan umum jangan sampai anak wartawan tuh gak ngerti apa-apa, what's going on gitu loh. Nah itu hal yang sudah ditanamkan. Dari kecil, mencintai bacaan gitu. Nah ya dengan sendirinya, akhirnya saya, biarpun saya dulu tuh ada yang namanya IPA IPS, saya SMA-nya IPA ya. Tapi meskipun saya IPA, kemudian saya akhirnya memilih belajar political science di Kanada, dan ya kemudian setelah selesai saya, ya gimana ya, kayak sesuatu yang natural aja saya kemudian jadi wartawan. Menjadi wartawan ya. Nah, Mbak Lela sendiri kan untuk selain menjadi seorang wartawan dan juga menulis seperti political science, itu juga sudah menulis cerpen kan Mbak? Oh, dari kecil. Ya, betul, betul. Nah, ini memang jadi atas dorongan orang tua juga atau Mbak Lela tuh iseng-iseng gitu? Mungkin nulis diary gitu Mbak zaman dulu? Enggak sih, diary saya agak kurang rajin ya, meskipun zaman dulu udah ada kebiasaan itu, dan sekarang kayaknya lagi tumbuh lagi ya. Journaling, kalau sekarang sebutnya journaling. Bullet journal zaman sekarang namanya, tapi zaman dulu tuh kan ada diary dengan kuncinya. Saya kurang rajin orangnya, tetapi saya karena senang membaca si kuncung kawanku Hai, dan senang membaca buku-buku anak-anak, ya dengan sendirinya saya juga kepingin mencoba menulis. Dan saya udah senang nonton film dari SD itu udah. Zaman itu ada The Sound of Music, ada Sidul Anak Sekolah, dulu namanya Sidul Anak Betawi ya. Oh, sebelum Anak Sekolahan. Karena, iya, jadi waktu itu tahun 70-an Siuman Jaya membuat Sidul Anak Betawi. Dengan pemain Rano Karno. Makanya dari situlah kemudian Rano Karno membuat sinetron itu. Nah, hiburan kita tuh hanya seperti itu, jadi saya dan generasi saya, bukan hanya saya loh, generasi saya itu generasi yang membiasakan diri berimajinasi gitu loh. Kreativitas. Karena kita nggak ada hiburan lain gitu. Jadi
kebanyakan generasi saya itu ikut teater, ada yang di Bulungan, ada yang di tim. Nah, saya waktu itu ikut teater di tim, terus semuanya tuh rata-rata generasi saya itu penulis gitu. Nah, waktu itu kan berarti generasi penulis dan juga berawalnya dari suka membaca kan? Iya, suka membaca. Seberapa penting sih Mbak untuk membaca, untuk mencari inspirasi, untuk akhirnya menulis, misalnya menulis fiksi? Atau apa? Itu menurut saya syarat pertama. Syarat pertama ya? Iya, karena kalau ingin menulis tapi nggak senang membaca, buat saya ya susah gitu ya. Karena dengan kita membaca bukannya persoalan hanya memperluas wawasan, tapi kita juga mengetahui pembentukan kalimat, kita jadi memahami bahwa oh kayak begini ya imajinasi orang tentang peristiwa ini misalnya gitu. Jadi saya waktu kecil tuh udah dibiarkan oleh orang tua saya membaca segala macam buku ya, dari yang komik maupun novel-novel. Jadi di SMP biografi semua di gobble up semua. Yeah, ya, of course. Itu dulu tuh Margate dan Asadi Siregar, itu saya bacanya tuh kelas 3 SMP. 3 SMP saya udah baca, dan itu dulu ini sekali apa hits banget zaman itu ya, Margate sama Asadi Siregar. Tapi untuk sastranya itu saya juga udah diperkaya oleh ayah saya membaca beberapa terjemahan sastra dari luar negeri ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berarti itu memang Mbak Lela harus banget ya, teman-teman di rumah yang mau jadi penulis, yeah, Mbak Lela itu yeah, harus baca buku juga, yeah, baca susah, apapun. Susah kalau misalnya nggak kita pengen nulis tapi nggak senang baca, itu nggak nyambung. Okay. Satu mata dengan iya udah satu paket itu. Oke, okay. Nah berarti teman-teman di rumah yang mau jadi penulis pertama kali baca. Betul. Nah kita juga mau ajak teman-teman netizen di rumah di jalan untuk bertanya, dan udah ada nih Mbak Lela yang mau bertanya, langsung aja ya. Yeah. Siap ya Mbak? Siap. Oke, okay. Yang pertama itu coba dari at Crispy McD. Halo Crispy McD. Halo. Crispy McD. Yeah. Crispy McD namanya. Yeah. Oke. Okay. Jadi lapar ya. Nah, Mbak Lela, kalau lagi nulis buat novel baru atau project itu, biar dapat inspirasi, seringnya ngelakuin hal apa atau ngapain? Sebetulnya inspirasi itu bukannya saya cari dengan sengaja ya. Biasanya sebagai penulis, dan ini sebenarnya berlaku untuk kebanyakan penulis lain juga yang saya kenal, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, itu kita sebagai penulis kita menyerap. Ini saya lagi ngomong sama kamu aja saya serap nih gitu. Energi ya semuanya ya, tingkah laku, how people talk. Terus di rumah, nggak usah jauh-jauh di rumah gitu, saya jalan kaki, dan saya membayangkan wah ini rumahnya seperti ini, anjingnya ada 7, jadi orangnya kayak apa ya gitu loh. Ya kita menyerap apa yang ada di sekeliling kita, dan suatu hari ketika kita mulai menulis, kemudian karakter-karakter itu bermunculan dengan sendirinya. Jadi ketika saya menulis pulang maupun menulis Laut Bercerita yang terbaru itu tuh karena saya terinspirasi bertemu dengan berbagai orang gitu loh, dan saya pikir oh ini menarik nih gitu loh. Kemudian saya gali, kemudian saya lakukan research. Riset itu memang menjadi dalam dan agak seperti jurnalistik, karena saya 28 tahun ya bekerja di Tempo, jadi mau nggak mau ada pengaruh saya sebagai wartawan ketika melakukan riset itu. Jadi saya benar-benar wawancara orangnya, saya datengin tempat-tempatnya gitu. Okay. Nah Mbak Lela, Mbak Lela kan bilang tentang menyinggung soal riset. Misal teman-teman di rumah bukan, kan Mbak Lela kan seorang wartawan, akhirnya juga seorang wartawan. Tapi misalkan teman-teman tuh bukan seorang wartawan, tapi juga mau menulis. Itu seberapa penting melakukan riset, dan riset seperti apa sih yang teman-teman harus lakuin? Menurut aku riset itu penting, nggak selalu harus kalau tulisannya itu berlatar belakang sejarah atau politik. Kan kadang-kadang ada di kelas saya, kan saya punya kelas menulis, ada yang bertanya, itu penting karena Mbak Lela ini nulisnya historical fiction, jadi yang berlatar belakang sejarah atau politik, saya enggak juga. Misalnya ketika saya menulis Nadira, yang buku saya yang sebelumnya, itu kan ada tokohnya, dimulai dengan tokoh yang bunuh diri, kemudian lebih halaman-halaman berikut, bab-bab berikutnya adalah bagaimana keluarganya menghadapi kejadian seorang ibu yang tiba-tiba tewas ya. Jadi kehilangan itu yang betul-betul tidak siap ya, karena kan kalau sakit itu kan ada persiapan, betul. Nah itu saya juga melakukan riset
bahwa apa sih suicide itu, ya itu kan bukan cuma sekedar satu penyebab kan, yang suka salah di dalam penulisan jurnalistik juga bahwa oh kalau ada suicide karena penyebab A atau B, padahal sebenarnya itu numpuk gitu, ada sesuatu, dan kedua juga ada something inside ininya, apa namanya, jiwanya gitu ya. Nah itu bukan sesuatu yang sehari dua hari ya. Nah kalau itu hal-hal seperti itu soal jiwa, soal apa, saya mewawancarai psikolog, saya gitu loh. Jadi nggak hanya kalau kita sedang menulis yang historical. Historical atau politik gitu. Apa aja saya kepingin memahami, ya, kepingin memahami karakter yang akan saya ciptakan. Misalnya kayak Laut Bercerita, itu kan tentang orang yang diculik terus kembali. Itu kan nggak langsung wah dia happy go lucky terus bersosialisasi, kemudian pesta, ya enggak, dia masih trauma. Ada yang 2 bulan disekap gitu kan, dia trauma. Jadi saya waktu itu wawancara, selain saya wawancara korban, saya juga wawancara psikolog. Kayak apa sih proses orang-orang pemulihannya gitu ya. Dan itu ternyata menurut mereka, psikolog ini saya wawancara dua, itu katanya ada semacam PTSD. Jadi ada trauma yang membuat mereka tidak mudah untuk percaya sama orang dan seterusnya. Nah itu yang membantu saya untuk membangun karakter-karakter di dalam novel gitu. Jadi sehingga karakternya benar-benar bernyawa ya, nggak cuma sekedar nama tokoh. Iya betul, karena orang kan kalau baca kok kayak gini sih kan gitu ya kalau gitu. Oke, nah semoga teman-teman di rumah catat ya itu ya, riset. Nah kita pertanyaan lagi next ya Mbak Lela. Iya. Nah dari Alvino Suryono 18. Alvino bertanya, kita sapa dulu Alvino. Halo Alvino. Alvino bertanya, dalam menulis sering nggak terjadi kejadian typo? Ada nggak tips menghindari typo saat menulis, Mbak Lela? Kalau di awal-awal itu kan kalau menulis saya beberapa draft ya, tidak pernah. Saya yakin penulis lain juga, kita kan bisa kalau lagi festival suka ngobrol gitu sama penulis-penulis lain. Ya kalau di draft-draft awal pasti lah, pasti, dan pasti akan kita rombak-rombak lagi, awalnya mau begini, itu saya kayaknya nggak seru ya, kita ganti lagi, itu pasti. Jadi bukan hanya typo, bahkan susunannya aja kita rombak-rombak, apalagi kalau sekedar typo banyak gitu. Nah kalau yang menarik adalah kalau udah diterbitkan terus ada typo. Nah itu gimana Mbak Lela? Aduh ya itu kalau udah begitu ya paling kita misalnya ada yang protes lewat sosmed, Mbak kok ini halaman sekian ada ini kesalahan ini, ya, minta maaf itu typo, kelewatan gitu, dan biasanya dicetakkan kedua dan berikutnya itu diperbaiki. Gitu. Okay. Berarti Alvino jangan khawatir pada typo ya? Iya. Yeah. Sebetulnya idealnya ya nggak boleh ada typo sama sekali ketika dijual ya, itu harus proofread. Harus ya pasti udah proofread itu udah dilakukan, tapi kan kadang-kadang ada aja yang kelewat ya. Nah kalau melihat penerbitan luar negeri kan itu benar-benar zero typo ya, karena mereka melalui berkali-kali berlapis-lapis gitu ya. Jadi seyogianya sih kalau bisa jangan ada typo ya, karena itu memang kitanya juga mesti disiplin, penulisnya mesti disiplin gitu. Sebelum kita kasih ke editor kita, kita sendiri juga udah mengedit ya. Tapi kan tetap nanti ada editor, ada lagi gitu. Tapi kalau ada tips-tipsnya nggak Mbak Lela untuk menghindari typo? Mungkin dari cara penulisan awalnya kah? Atau mungkin bacanya kadang-kadang ada... Iya, saya sih, saya orang yang cukup... cukup rajin dan rewel gitu untuk bertanya sama editor bahasa di Tempo ya, ada yang malam-malam pun saya WA, ini Pak katanya ini atau ini, pakai ini atau ini gitu, pakai ter atau te gitu, saya terpercaya atau terpercaya gitu, itu selalu ada debat kan soal itu, geming atau tidak bergeming ya, hal-hal bahasa Indonesia yang masih menjadi perdebatan, itu saya masih sering bergantung sama dia, bertanya sama dia, tapi kan kita juga ada kamus, ada beberapa kamus di rumah. Jadi kita harus rajin, tapi tentu saja setelah itu ada yang namanya editor. Sebenarnya tips saya kepada para penulis, baik yang baru maupun yang udah senior, yang udah lama pasti tahu, kita nih benar-benar harus rendah hati dan harus mendengarkan editor. Editor di situ, kenapa ada editor? Karena seorang penulis itu nggak bisa berdiri sendiri. Nggak ada di dunia ini penulis yang berdiri sendiri, pasti akan ada editornya. Nah, editor di Indonesia rata-rata masih agak
mungkin masih ada sungkan sama penulis ya bilang untuk mengatakan kayaknya bagian ini lu kepanjangan gitu ya. Kalau di luar negeri tuh Hemingway dan sebagainya itu oleh Maxwell dibilang ini gue coret ya, ini gue buang ya, ini mereka kejam sekali gitu. Dan ternyata kan memang berhasil gitu bukunya, mereka ada yang menang Nobel dan sebagainya. Nah, editor itu sebetulnya posisi yang betul-betul penting dan seharusnya mereka berani untuk mengatakan kepada penulisnya bahwa ini lu terlalu begini, ini terlalu ini terlalu cengeng di sini, ini gitu. Harus begitu. Dan saya kira belum semua orang paham posisi itu. Editor itu. Dikirain ada mungkin penulis-penulis yang muda menganggap bahwa ya, penulis itu tuh cuma sekedar proofread. Enggak proofread aja. Saya tuh berapa kali pernah dibilang sama editor saya, "Mbak, kayaknya alinea ini pindahin ke depan deh, lebih cocok." Terus ini di oh iya benar, emang benar bagus, lebih bagus begitu. Kan ini kan ada kata bom jatuh, berarti ini lebih cepat. Pas saya lihat benar, saya setuju gitu. Jadi saya sangat mendengarkan editor saya. Nah Mbak Lela kan seperti Mbak Lela bilang tadi, sebagai seorang penulis harus humble dan juga mendengarkan editor. Nah ini, dan juga kata Mbak Lela, editor banyak yang sungkan buat ngomong ke penulisnya. Itu sebenarnya kemungkinan salahnya pada umumnya tuh di editornya, kah yang memang terlalu sungkan atau penulisnya yang memang harus lebih menurut saya nih pada umumnya. Kan industri buku memang baru mulai berkembang berapa tahun terakhir, terutama setelah ada internet, ya kan. Waktu di zaman saya dulu menulis sebelum ada internet ya, itu buku itu ya hanya dibaca oleh orang-orang yang memang betul-betul senang buku, dan ketika kita melahirkan buku ya launchingnya ya ngundang teman-teman aja gitu kan. Tapi sekarang kan it became a big deal. Betul. Ya sekarang kalau launching ada ini ada itu, ada berbagai hal-hal yang related dengan bukunya, kemudian harus dipertunjukkan supaya menjadi bagian dari promosi. Ya itu satu. Kedua, buku itu menjadi bagian yang untuk anak-anak milenial, saya baru menyadari berapa tahun terakhir itu it's something cool for them gitu, sesuatu yang cool gitu ya. Kalau membaca, kalau belum baca ini lo belum cool gitu ya. Nah itu sekarang bisa dimanfaatkan bahwa when you read something good it's cool gitu ya. Jadi bukan sekedar pakai baju yang cakep pada dengan brand gitu, gitu ya. Nah karena itulah industri buku ini dengan semua elemen-elemen, ada editor, nanti kalau udah ke internasional kita ada yang namanya agent gitu, agen sastra dan seterusnya, itu sesuatu yang baru untuk orang Indonesia gitu loh. Kayak orang pada nanya, "Mbak Lela kok bisa di sini terjemah itu?" Oh iya, ada yang namanya agen sastra. Oh, what is agen sastra? Nah, kemudian kita harus jelasin lagi. Baik teman-teman, bisa harus banyak cari tahu juga ya. Ada ya, beberapa proses yang agak-agak mirip dengan bagaimana film para aktor dan menembus ke dunia internasional, mereka punya agen gitu. Jadi agennya itulah yang ngetok pintu gitu. Nah, untuk buku juga gitu. Tapi itu kan nanti ya tahap itu. Yang pertama kan kita sekarang bagaimana menulis dengan baik dan diterbitkan dan dibaca oleh orang banyak. Dan diterima dan disukai juga. Betul. Next, kita ada pertanyaan lagi nih Mbak Lela. Nih, dari bangunpagi.com. Halo bangunpagi.com. Bangun pagi ya Mbak Lela tadi pagi. Oke. Okay. Bangun pagi. Bangunpagi.com. Bertanya. Nah, ini dia nih Mbak. Seru mana? Jadi kritikus film atau seorang penulis? Dua-duanya sih. Ada masing-masing. Ada senangnya, ada suka dukanya ya. Nah, gini, suka dukanya apa nih? Kalau saya lebih senang bilang wartawan film sih ya. Kalau kenapa penulis, Mbak? Kenapa lebih suka dibilang wartawan film? Kalau kritikus apa? sangat very a little bit ilmiah lah gitu. Okay. Harus, menurut saya harus sedikit lebih ilmiah gitu. Sementara kan kita kan lebih pakai bahasa yang lebih populer ya. Kalau saya menulisnya kan lebih untuk pembaca umum gitu. Saya merasa begitu. Tapi anyway, siapapun mau ngomong kritikus silakan. Kalau menulis resensi film itu ya tentu lebih awalnya dulu kan karena tugas saya sebagai wartawan. Kemudian karena saya senang film, saya senang nonton. Jadi enggak ditugaskan juga saya pasti nonton ya. Jadi dulu tuh saya tuh senang, ya sekarang juga saya masih nulis resensi film itu, merasa ini kerjaan, gue dibayar lagi gitu kan, kira-kira gitu. Tapi dukanya tuh ya gini, kadang-kadang kan yang bikin film tuh teman kita sendiri. Kita kenal baik dengan itu dan terus waduh. Ini kok
gimana? Aku nggak terlalu cocok ya dengan beberapa bagian dari film ini. Nah, tapi saya harus tetap jujur gitu loh. Saya harus jujur. Objektif. Ya, saya harus objektif. Nah, itu bagian-bagian yang saya rasa saya harus tetap lakukan. Profesional. Gitu. Harus lakukan bahwa, waduh, ini. Cari gimana tuh, Mbak Lela? Hah? Apalagi sama teman sendiri kan? Itu gimana tuh? Ya biasanya saya pertama jujur ke orangnya. Langsung ke orang yang pilih. Ya, langsung yang bawa. Personal approach dulu. Gini loh, aku tuh nggak suka bagian gini-gini. Kenapa ya begini? Kok kenapa ya begini? Jadi saya pertama saya bertanya kepada orangnya, kenapa ya di bagian ini kayak gini. Lu bikinnya gini gitu. Terus ya udah mereka akan tahu dengan sendirinya bahwa pasti saya nulisnya akan kritis gitu. Ya itu aja sebenarnya. Dan saya ingat dulu-dulu senior saya seperti Putu Wijaya, Salim Said itu pada bilang, lu siap ya dimusuhin sama produser ya. Terus saya bilang, ya abis gimana gitu, sama aja lah kita nulis investigasi tentang apapun juga pasti akan ada yang gak suka. Yeah. Gitu. Kalau menulis itu kan lebih pribadi, bukan sebagai wartawan tapi sebagai saya pribadi, jadi saya lebih punya kebebasan, saya gak usah terlalu mikirin orang gitu ya. Jadi saya lebih mikirin bahwa bahasa saya menarik gak? Saya kepingin orang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh saya, kira-kira gitu. Jadi funnya lebih fun menulis sebetulnya. Okay. Tapi lama, kalau saya nulis novel itu lama sekali. Lama karena memang murni karena sibuk dengan full time job ya, atau ya, emang dulu karena karena saya kerja ya, tapi sekarang juga kok sama aja lama juga. Nah itu kenapa ya, karena saya lagi sibuk macam-macam ya, banyak kerjaan dan banyak project ya. Tapi seharusnya tidak selama dulu ya. Dulu saya 5 tahun satu buku ya, sekarang seharusnya 2 tahun kali ya, mudah-mudahan. Amin. Gitu. Amin. Ya. Mbak Lela, ada beberapa penulis tuh kadang-kadang suka harus pergi menyendiri buat menyelesaikan buku. Mbak Lela tipe yang kayak gitu nggak? Waktu pulang sama laut saya menulisnya di rumah dengan semua kesibukan domestik saya ya. Jadi ada anak, ada ini, ada Gojek datang, ada pokoknya semua kehidupan domestik dan kehidupan kantor itu warawiri di depan saya gitu, dan bisa aja saya tetap nulis. Tetapi kalau memang ada waktu dan ada tempat untuk menyendiri, itu luar biasa. Itu buat saya kemewahannya luar biasa. Ada beberapa chapter yang saya sempat tulis di Ubud, karena saya kebetulan waktu itu lagi jadi juri di Ubud, saya menulis di situ sekitar 3 chapter, itu luar biasa, bisa hanya berapa hari dan selesai gitu loh, berapa chapter. Jadi memang menyendiri itu sangat bagus ya. Tapi kan nggak semua orang ya punya kemewahan itu menurut saya. Jadi saya udah terbiasa dengan harus ngurus ini, harus ngurus itu, tetap aja saya bisa nulis. Gitu. Tapi untuk menyendiri itu karena memang untuk fokus aja, Mbak? Untuk fokus dan nggak terganggu dengan domestik. Ya. Untuk fokus dan karena kita begitu nulis, kita kan masuk ke dalam sebuah jagat. Dunia. Ya. Jagat, dan kita kan harus konsisten gitu. Ya. Misalnya saya lagi nulis laut, ya saya harus masuk ke dunia tahun 98 gitu ya. Dimana IT-nya belum seperti sekarang gitu kan, ya. Waktu itu udah mulai ada handphone tapi belum smartphone. Secanggih, ya. Jadi I have to remember 98 dulu, oh ya kita masih seperti ini, masih bahkan saya mulai novelnya dari 93, ya 93 itu kan masih pakai pager. Jadi ya dan pembaca zaman sekarang, Mbak pager kayak apa sih gitu kan, ada yang nanya gitu loh. Oh, iya, iya. Nah, waktu saya keliling beberapa kampus. Itu kan anak-anak yang lahir tahun 2000-an dan semua pada bilang, Mbak, pager tuh kayak apa gitu. Cara jelasinnya gimana, Mbak Lela? Intermezzo dikit. Tinggal Google aja sebetulnya. Oh. Saya kasih tahu bahwa itu satu kota kecil, kita harus menelpon ke sentral. Untuk it's a long process untuk memberikan. Dan ketika saya bilang, itu masih mending zaman saya dulu sekolah di Kanada, itu belum ada yang namanya Skype, belum ada yang namanya laptop. Jadi kami masih menulis surat. Menulis itu pakai mesin tik, dan kalau mau berhubungan sama orang tua pakai telepon yang mahal sekali kan. Terus kalau typo tip X. Pakai tip X. Dan mereka mendengar itu benar-benar apa? Takjub kayak. Iya, enggak bisa ya. Enggak bisa masuk ke otak. Jadi kalau kangen kalau apa? Ya, telepon tapi kan mahal. Jadi ya tulis surat, nyampainya seminggu kemudian. Itu pun kilat. Kalau enggak kilat 2 minggu kemudian. Mereka benar-benar enggak bisa bayangin.
Kalau sekarang kan udah tinggal FaceTime, tinggal apa kan? Nah, jadi benar-benar harus masuk ke dalam dunianya, Mbak. Iya, masuk ke situ. Nah, makanya teman-teman yang mungkin nggak pernah masuk ke dalam dunia yang mereka tulis, pentingnya riset tadi yang Mbak Lela tadi. Iya, riset dan harus konsisten. Saya ini tiap kalau nulis novel, itu saya punya catatan. Istilah kawan-kawan di penerbit saya tuh, buku babonnya Lela. Jadi buku babonnya. Oh, jadi ini ada satu buku, nanti aku udah tulis. Aku bikin timeline, aku bikin family tree. Ya. Oh, oke. Okay. Ya karena kalau aku nggak bikin timeline, misalnya si Laut lahir tanggal segini, kuliah tanggal segini, terus dia tewas tanggal, itu kan harus kayak bikin plotnya gitu, Mbak Lela. Iya, iya. Karena nanti nggak konsisten. Okay. Misalnya waktu dia lagi jadi buron kan tanggal segini. Ntar di sini aku mesti ingat tanggal segini kan dia lagi buron, jadi nggak mungkin dia melakukan ini gitu loh. Harus sesuai konsisten. Konsistennya. Betul. Okay. Nah itu saya bikin. Pokoknya itu satu buku gitu, masing-masing karakter saya tulis, ini bapaknya siapa, anaknya siapa, gitu. Deskripsinya gitu-gitu. Dan juga family tree-nya. Oh, family tree-nya juga. Yeah. Oke, okay, berarti family tree, terus timeline-nya biar konsisten. Lalu setiap karakter itu udah saya bangun satu karakter tuh udah berapa halaman sendiri gitu. Misalnya Biru Laut lahir tanggal berapa, di mana, dari kecil dia seneng apa, ini terus adiknya Asmara Jati apa gitu loh, semuanya udah ada dalam buku babon ini, buku babon. Okay. Buku tulisan terus saya. Satu misalnya Mbak Lela lagi bikin satu judul, berarti satu judul satu buku babon. Betul. Nah, berarti teman-teman di rumah bisa copy juga ya. Iya. Ini di sekarang saya di rumah ada ini novel itu. Jadi ada masing-masing bukunya, karena kadang-kadang kita plannya, kita merencanakan mau menerbitkan ini dulu, nggak taunya macet. Iya. Macet akhirnya ya saya terusin yang lain gitu. Oke, dan udah siap semuanya. Betul. Ya. Tinggal buka aja catatan babonnya. Ini next Mbak Lela, kita pertanyaan berikutnya dari Mili Sasmira. Halo Mili. Halo Mili. Mili bertanya, siapa penulis yang paling menginspirasi Mbak Lela? Apakah Pramudia Anantatur termasuk S. Laila? Ya, Pramudia salah satu penulis yang akbar, yang besar ya, yang hampir semua penulis di Indonesia udah pernah baca, dan pokoknya dia mempunyai tempat yang paling istimewa, salah satu yang istimewa di Indonesia dan bahkan dunia. Mm-hmm. Jadi itu udah jelas lah, itu wajib lah kita baca. Tapi penulis yang banyak menginspirasi saya tuh bukan hanya soal ceritanya, tapi how they write. Yeah. Jadi saya kalau di kelas saya suka bilang, tema tuh penting gak sih? Nah, menurut saya tema tuh gak penting. Kita boleh aja nulis tentang hubungan seorang anak dan bapaknya. Mm-hmm. Kan itu tema sederhana ya. Yeah. Satu cerpen isinya cuma anak yang merindukan bapaknya misalnya ya. Tetapi kalau penulisannya luar biasa ya, gimana dia menanti bapaknya, bla 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 lah. Misalnya bapaknya pergi ke perang atau sebagainya. Itu luar biasa, itu dia bisa menjadi sebuah karya yang bersinar juga ya. Tetapi kalau bisa aja kita temanya tema gede, iya. 1945 kemerdekaan Indonesia, wah gitu, atau tema-tema sejarah yang luar biasa tuh 98 kemarin gitu ya. Tapi kalau penulisannya kita nggak bagus, ya tetap aja. Mental juga ya. Ya jadi sih. Pada akhirnya penulisan kita, presentasi bahasanya, okay. Presentasi gimana kita menulisnya, mau format apa, mau orang pertama. Iya. Atau mau orang ketiga gimana gitu, itu hal-hal yang menurut saya penting, karena nanti pembacanya itu mesti comfortable sekali waktu baca, kan orang kan kalau baca kan ngambil gitu. Iya. Ya kalau halaman pertama aja udah nggak enak, udah gitu. Gagal, bahaya ya. Sekali iya. Bahaya sekali, karena saingannya kan ini gadget. Iya. Ya kan ada buku dari halaman pertama udah nggak enak ya, dia mendingan ke baca gadget aja, main gadget atau iya. Nonton Metro TV kan gitu. Nah, saingannya iya. Banyak gitu. Iya. Nah, Mbak Lela, seperti Mbak Lela bilang tadi, itu adalah cara kita menulis how. Nah, itu paling penting, apakah pembangunan karakternya juga sangat penting, atau kayak cara memberi soul ke dalam sebuah tulisan tuh gimana sih, Mbak Lela? Kalau saya, karakter tuh penting. Paling dari semua dalam penulisan tuh karakter tuh penting banget. Penting ya. Paling penting apa, Mbak? Ya, karakter sama tentu plot ya. Cuman penulis zaman sekarang tuh banyak yang seneng cerita-cerita yang surrealis gitu kan, jadi kadang-kadang plotnya ntar apa tidak terlalu tiga babak gitu ya, jadi ya nggak apa-apa, plot bisa aja kita agak
lentur ya. Tapi karakter tetap mau penulisannya seperti apa, karakter itu penting, tokoh itu penting. Jadi saya selalu ngomong sama teman-teman bahwa lo terserah deh mau bentuknya kayak apa. Lo mau bentuk kayak Iwan Simatupang yang aneh-aneh itu, atau mau bentuk yang realis kayak Pramudia, atau mau yang simple tapi mengharukan seperti Anne Hadini, it's up to you. Mm-hmm. Tapi yang penting, tokoh lo, karakter lo itu mesti kuat. Believable. Okay. Kita mesti percaya bahwa tokoh itu memang ada, gitu loh. Cara menciptakannya seperti Mbak Lela bilang tadi. Iya, masing-masing orang, kalau saya seperti itu. Masing-masing orang punya caranya ya. Kalau cara saya kan seperti itu. Misalnya, ada yang orang bertanya, eh itu kalau laut beneran ada ya? Itu si ini ya, si itu ada cocologi gitu. Si ini, tokoh ini kan dicocok-cocokin. Saya bilang ya enggak begitu juga gitu. Karena di dalam tokoh Biru Laut itu ada berbagai karakter yang saya masukin jadi satu ya. tapi at the end of the day itu harus imajinasi kita gitu. Kita membayangkan itu bahwa saya terinspirasi dari orang yang benar, itu benar ya, nyata ya. Tapi at the end of the day itu imajinasi kita. Saya membayangkan tokoh laut ini seperti ini, gitu, bahwa dia pemalu, dia nggak banyak ngomong dan sebagainya. Gitu. Dan dihidupkan. Ya. Dan jangan lupa ada catatan babon ya untuk terus menghidupkan, mengingatkan Mbak Lela juga. Iya, kalau misalnya nggak mau punya catatan silahkan ya. Tapi menurut saya itu orang yang menulis tanpa punya catatan, apa istilahnya, kepeannya ya, catatannya, itu artinya ingatan dia harus luar biasa gitu loh, bahwa di, misalnya ini kan ada buku-buku zaman sekarang tebel-tebel kan, 600 halaman, 700 halaman. You have to remember kan bahwa betul. Oh di babak-babak awal gue nulis tentang ini tuh begini gitu kan. Nah, jadi menurut saya dengan cara itu membantu aja. Itu kan sebetulnya hanya tool aja. Oke, biar tetap konsisten lagi ya, dan biar believable. Nah, Mbak Lela belum jawab siapa yang penulis yang paling menginspirasi. Kan katanya Mbak Lela banyak, ada How They Write kan, Virginia Woolf, ada Alice Munro, itu yang penulis perempuan. Kalau penulis laki-lakinya saya senang, waduh banyak banget, Orhan Pamuk, dua lagi ya Orhan Pamuk, kemudian saya senang kalau yang boleh nyebut yang abad-abad lalu, boleh yang dong. Jadul boleh, banget boleh kan? Boleh dong. Nah kalau yang jadul-jadul gitu ya, saya dulu pernah ngambil kelas Shakespeare, jadi saya sangat inilah sama Shakespeare ya, karya-karya dia. Tapi sebetulnya lebih sebagai basis aja gitu, kayak orang semua yang belajar piano pasti harus klasik dulu gitu. Nah itu Shakespeare buat saya itu basis foundationnya untuk, dulu. Untuk oh begini ya membentuk kalimat tuh seperti ini gitu. Tapi Shakespeare itu benar-benar hanya untuk pegangan saya. Satu lagi, Mbak Lela. Satu lagi. Siapa ya, banyak banget ya. Ini untuk milih. Masih lima ya. Satu lagi. Atau udah atau nyerah. Indonesia, yang Indonesia saya harus nyebut Indonesia dong. kalau Indonesia mungkin saya dulu tuh sangat mempelajari Putu Wijaya dan Sutarji Kalsumbahri ya, untuk puisinya ya, untuk cerpen-cerpen dan drama-drama itu Putu Wijaya. There you have it, Mili, terjawab ya akhirnya. Next, ke pertanyaan berikutnya, Mbak Lela, kita dari, mau nyontek ya Mbak? Gak kelihatan juga. Dari Ndak Dong, halo Ndak Dong. Ndak Dong. Ndak. Oke, Ndak Dong. Halo. Ndak Dong bertanya, dari semua buku yang Mbak Lela tulis, buku apa yang menurut Mbak enggak cocok untuk difilmkan? Buku saya. Yang Mbak tulis. Sebenarnya itu tergantung sineasnya ya. Jadi bukan tergantung saya, karena saya kan menulis cerita. Ceritanya. Jadi dulu tuh saya ada kumpulan cerpen Malam Terakhir sebetulnya. Dan itu kumpulan cerpen itu tuh buat saya sebenarnya agak surreal gitu kan. Misalnya ada yang judulnya Adila, tentang anak umur 14 tahun yang senang baca, dan dia kalau dan begitu senang baca dia membayangkan berbincang dengan tokoh-tokoh dalam bukunya. Itu kan agak susah ya di film kan. Tapi waktu itu tahun 80-an kan saya nulis itu, ada beberapa sineas yang bilang, gue pengen deh bikin film pendek dari situ gitu. Saya bilang gimana, kan susah gitu. Bisa lah gitu. Jadi sometimes saya menyangka bahwa ada cerita-cerita saya yang tidak filmis gitu ya, yang menurut saya sulit, ternyata
malah itu yang menarik, menarik buat beberapa sineas gitu ya. Saya nggak itu, makanya itu tergantung mereka, bukan tergantung saya, karena mereka punya imajinasinya sendiri ketika membaca, ini kayaknya menarik gitu. Tapi kalau khusus untuk Pulang dan Laut, itu dua novel yang memang kan saya tulis realis. Yeah. Jadi dari awal dengan penuh kesadaran saya tuh menulisnya tuh dengan cara yang simpel gitu loh. Adegan-adegannya adegan-adegan realis gitu ya. Dialognya, ketika konflik, berantem di meja makan, itu hal-hal yang memang bisa terbayangkan kalau itu ada di dalam film. Sebuah film gitu. Tapi kalau yang cerpen-cerpen saya tuh menurut saya agak susah saya, dan banyak narasi gitu. Tapi ternyata kok ada gitu beberapa kawan yang dulu tertarik. Nah, Mbak Lela, seperti Mbak Lela bilang tadi, ada beberapa sineas misalkan mau minta Mbak Lela ceritanya untuk difilmkan. What makes you say yes to them? Misalkan ada yang nawarin. Biasanya pertama saya udah percaya sama karya mereka sebelumnya. Jadi kayak sekarang ini Pulang dan Laut ini saya harus percaya produsernya dan semua orang-orang tapi itu adalah orang-orang yang visinya sama saya gitu. Saya nggak harus terlibat ya, nggak harus terlibat gitu ya. Ada yang saya terlibat, ada yang enggak. Nah itu nanti aja ya kalau udah jadi, karena semuanya masih pembicaraan. Nah kalaupun saya terlibat atau nggak terlibat, itu awalnya saya harus trust, saya harus merasa saya nyaman dengan orangnya. Udah habis itu saya akan mengatakan yes. Pasti pertama saya akan bertanya, Anda bayangannya seperti apa kalau mau bikin ini sebagai film? Apa yang akan jadi tekanan? Misalnya kayak Pulang tuh kan tebel banget, 500, hampir 500 halaman. Temanya banyak, macem-macem gitu. Ada soal orang tua dan anak, ya kan hubungan dua generasi, ada soal eksil, ada soal 68 di Paris, ada soal 65 di Indonesia, ada soal 98, banyak banget. Itu untuk dijadikan satu film yang 2 jam tuh susah. Iya. Nah jadinya saya ingin tahu, pasti karena saya juga meresensi film, itu harus banyak diiris, di cut gitu ya. Nah saya ingin tahu Anda akan fokusnya di mana gitu. Ya udah ya, kalau saya mendengar, wah ini asik gitu, ya udah. Nggak cocok. Dan juga terus terang saya juga melihat track record ya, saya harus melihat sebelum-sebelumnya juga mereka bikin film apa. Untuk say yes deh Mbak Lela. Nah tapi kalau misalkan harus milih nih, mungkin Mbak Dong nggak puas nih jawabannya. Dari semua buku yang mana nih kalau Mbak Lela sekarang? Yang apa? Yang menurut Mbak Lela sekarang ini kurang cocok kalau di film. Oh kurang cocok? Ya menurut saya Malam Terakhir, malam itu terakhir susah, itu. Bukan yang kurang cocok ya. Menurut saya, saya sendiri akan susah bikin itu, tapi kalau misalnya ada yang tertarik dan sesuai cocok visinya menarik, go ahead aja gitu ya, silahkan. Tapi saya sendiri akan susah tuh bikin, karena Malam Terakhir itu cerpen-cerpen yang surrealis, yang kalau difilmkan saya nggak bisa bayangin. Belum bisa bayangin. Gitu. Mungkin ada yang terchallenge lagi nonton ini. Kalau kayak Nadira sama Pulang dan Laut, saya bisa bayangkan gitu itu jadi film. Tapi Malam Terakhir belum ya, Mbak Lela? Belum. Itu kan kumpulan cerpen saya waktu jam mahasiswa. Coba kita lihat. Next, ini dari Song Kabigail. Halo Song Kabigail. Halo. Mbak pernah nggak sih nulis cerita dari kehidupan di sekitar? Ya Malam Terakhir itu cerita dari sekitar rata-rata. Okay. Itu terbitnya tahun 89, saya menulisnya ketika saya mahasiswa, jadi 86-87, mungkin belum lahir ya. 86-87, jadi zaman saya mahasiswa saya menulis, kemudian diterbitkannya 89. Okay. Itu rata-rata benar-benar peristiwa sehari-hari itu. Okay. Dan benar-benar peristiwa Mbak Lela serap sehari-hari? Iya, nggak harus yang saya alami persis banget ya, tetapi berdasarkan penglihatan saya gitu. Mbak Lela, bagaimana caranya kita mengasah nih kepekaan? Misalkan kan menurut tentang hal sekitar kita, Mbak Lela bilang belum tentu kita rasain kan? Yeah. How do you asah tuh kepekaan? Ya, sebetulnya gini, kan saya selalu ngomong ke orang, saya selalu menjawab berbagai pertanyaan bahwa ada masa-masa moment of truth dalam hidup kita, semua orang pasti mengalami moment of truth. Buat saya moment of truth-nya ketika saya ke Kanada, karena tahun 82 saya ke Kanada untuk kuliah sampai 88, itu adalah saat-saat saya baru menyadari, memahami
Indonesia tuh yang sesungguhnya gimana, karena itu kan masa-masa lalu ya, yeah. 80-an. Saya tidak terlalu banyak mendapat, kami, generasi kami tidak mendapatkan informasi yang full. Okay. Kalau zaman sekarang kan, waduh, Google. Dari segala macam ya. Tinggal Google lah gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan enggak, belum ada. Yeah. Jadi, banyak buku-buku yang terlarang ya. Jadi, ketika saya keluar negeri, barulah saya menyadari, hah, terjadi ini di negara saya, terjadi. Jadi, itu membuka mata saya. Nah, karena itu saya masih muda, saya masih umur 20-an, saya masih kuliah. Cerita-cerita saya kemudian seperti itu, cerita anak muda yang terkejut dan marah, dan it's an angry young woman lah, yeah. Itu ya, terus tentang feminisme. Jadi it's something yang banyak dialami oleh anak-anak muda pada umumnya ya, yang mengalami pasti kalau mereka menulis tulisannya seperti itu gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya, Song Abigail. Next, kita dari Aristia Putri. Halo Aristia Putri. Hai, Aristia Putri bertanya, udah dijawab sih dari Mbak Lela, tapi gak apa-apa, jawab lagi ya nih Mbak. Bahasa puitisnya terinspirasi dari mana sih? Bahasa puitis? Wah, aku berterima kasih banget dibilang bahasa puitis, tapi aku tidak merasa puitis sih. Kalau puitis itu menurut saya Gunawan Muhammad, ya. Sapardi Djoko Damono juga puitis sekali, Djoko Pinurbo puitis. Kalau saya sih, menurut saya, bahasa saya biasa aja, lurus-lurus aja gitu ya, very simple language. Jadi kalau sampai dibilang puitis ya aku makasih banget. Pertama saya bukan penyair ya, saya sama sekali tidak bisa menulis puisi. Cuman kalau mungkin ada beberapa kalimat yang kemudian berasa puitis itu mungkin karena penggambaran tentang karakternya gitu, pengalaman karakter dan suasana saat itu gitu. Tapi secara umum, secara general, penulisan saya itu bahasa yang simple, realis ya. Gitu, yang realis sekali. Jadi jarang saya menulis puitis. Gini loh, saya sering mengkritik di kantor saya, mengkritik kalau orang menulis jangan sengaja dipuisi-puisiin. Gitu. Yeah. Berasa banget bahwa ini mau puisi-puisiin apa sih? Gitu. Kita pasti yang baca akan. Jadi kalau sengaja kita memasukkan puitisasi dari sebuah adegan padahal nggak cocok, itu akan terasa maksa. Kalau bahasa Inggrisnya contrive gitu, you can feel aduh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang dengan sendirinya tokohnya sendiri seperti itu ya, tokohnya seperti itu, lalu suasananya dengan sendirinya memang jadi puitis gitu loh. Jadi makanya saya tidak setiap adegan itu puitis. Pada porsinya aja. Iya, pada porsinya dan kalau dibutuhkan. Okay. Dan kalau mau jujur, saya nggak pernah sengaja melakukan itu, gitu. Nggak pernah, gue pengen puisiin, gitu. Enggak. Ngalir aja. Iya, jadi ngalir. Misalnya ada pembukaan, memang saya pasti paham nih, ada beberapa pembukaan chapter di laut atau di pulang yang memang sedikit seperti itu karena suasananya sudah seperti itu, gitu. Ada kematian, ada emosi dan ada kepedihan. Nah, kemudian dengan sendirinya terbangun. Kalimat awalnya saya membuatnya seperti itu. Oke, sebagai Aristia Putri terjawab ya. Jangan pernah memaksakan. Jangan. Untuk terkesan puitis. Next dari Mia Huania. Hai Mia. Halo Mia. Mia bertanya, Mbak Lela. Nah, ini nih Mbak Lela. Hal pertama yang harus dilakukan untuk jadi penulis tuh apa sih? Nah, kadang nih kita punya ide tapi bingung mau mulai menulis dari mana. Pertama, tadi yang tadi saya sampaikan, mesti banyak baca. Karena dari banyak baca itu kita kemudian selain kita menikmati ya, memasuki dunia baru yang diciptakan oleh penulisnya, kita juga mempelajari bahwa oh begini ya menulis dunia itu gitu ya. Katakanlah gini deh, yang paling terbaru saya baca. Dua buku Indonesia yang baru saya baca tuh bukunya Di Lestari, Aroma Karsa, dan bukunya Azhari Ayub, Kura-kura Berjanggut, itu 960 halaman. Itu kan memasuki dunia yang mereka ciptakan dua ini tuh menurut saya luar biasa susah. Kenapa? Maksudnya bukunya enak dibaca, tapi menciptakannya susah loh. Yang satu ini tentang, itu imajinatif sekali, Di Lestari, tentang seseorang yang penciumannya tajam sekali, dan
apa namanya, datang dari elemen lain, dari dimensi yang lain gitu ya. Itu kan menciptakan dunia atau jagat seperti itu susah. Iya. Gimana supaya kita supaya penulisnya membuat saya percaya, gitu bahwa apa sih dimensi lain, ngapain sih lo gitu kan, kadang-kadang kita, tapi aku masuk ke situ dan aku percaya bahwa di dalam dunia yang dia ciptakan memang ada. Gitu ya. Nah, ini Azhari Ayu bikin abad 16 Indonesia, sebelum jadi Indonesia, abad 16 di daerah Melayu. Itu susah loh. Iya. Itu luar biasa dia risetnya, tapi bukan hanya riset, itu satu tool aja. Tapi membuat itu para tokoh-tokohnya hidup, penggambaran. Hidup. Nah, jadi untuk Anda yang bertanya itu, bacalah buku-buku atau cerpen juga nggak apa-apa, apapun baca. Di situ nanti kita melihat, oh begini ya. Stylistiknya. Ya, menciptakan dunia ini tuh begini ya. Gitu. Oke. Okay. Jadi buat saya, again, baca aja. Baca, berarti baca, baca, baca. Oke, okay, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Tria. Halo Tria. Halo Tria. Tria bertanya, pernah nggak sih Mbak abis bikin buku fiksi, lalu ketemu ada tokoh aslinya seperti di buku? Imagination come to life. Enggak, maksudnya gimana? Nih, sorry. Pernah nggak misalkan Mbak Lela abis bikin buku fiksi, lalu ketemu ada tokoh aslinya seperti di buku? Mungkin ada yang Mbak Lela... Yang kebetulan maksudnya? Iya, kayak kebetulan. Soalnya kalau ada beberapa, dua novel saya kan memang ada orang... Based on. Bukan based sih. Terinspirasi dari orang yang benar, jadi memang ada orangnya, tapi saya terinspirasi sebagian, nggak seluruh, nggak seluruh biografi dia ya. Tapi maksud dia nih yang ciptaan saya, terus ternyata kayaknya sih mbak kayak gitu ya pertanyaannya. Gitu. Ya pernah sih saya ketemu sama orang-orang, jadi karakternya ini fiktif, tapi begitu saya ketemu orang, kok ini mirip seperti tokoh saya, ya pernah aja gitu. Tapi nggak akan pernah mirip ya, maksudnya nggak akan pernah persis. 100 gitu. Pernah sih sekali dua kali, dan misalnya saya menciptakan tokoh Kinan yang benar-benar fiktif sekali di dalam laut bercerita. Tokoh Kinan ini banyak yang suka, ini perempuan yang sangat mandiri, dan dia salah satu pimpinan dari gerakan di tahun 90-an itu. Dia mandiri dan dihormati sekali sama anak-anak movement itu, gerakan itu. Dan anaknya senang makan, dan pokoknya dia tegas dan sebagainya. Dan kemudian in real life ternyata saya ketemu orang yang karakternya kira-kira kayak gitu. Tapi wajahnya nggak persis seperti yang saya bayangkan. Bayangin. Cuman ini karakternya rada kayak Kinan yang saya gitu aja suka. Bilang nggak balik ke orangnya? Hah? Enggak, kayak ya. Dalam hati aja. Okay. Terus next dari Via. Via bertanya, halo Via, kita tuh sapa dulu. Via. Via bertanya, Mbak pernah nggak sih ada keinginan bikin buku berlatar belakang budaya seperti daerah saya, Sumatera Barat? Halo, Via di Sumatera Barat. Salam buat Sumatera Barat. Kalau saya membuat cerita dengan background dari berbagai daerah lain yang bukan, saya betul-betul harus riset ke situ. Saya harus tinggal di situ untuk waktu yang cukup lama gitu untuk memahami ya, kan. Bahasanya, lalu budayanya, kulturnya setiap betul, dan supaya kemudian saya memahami ketika menumbuhkan ceritanya. Okay. Bukan hanya Sumatera Barat ya, apapun, misalnya di Sulawesi atau di mana, di Kalimantan atau di mana. Kemarin ini saya baru dari Kalimantan, lain lagi kan tuh gitu, dan pertama kali saya ke Banjarmasin misalnya. Seumur hidup saya belum pernah ke Banjarmasin. Jadi kayak gini tuh gitu ya. Jadi saya harus memahami dulu culture-nya gitu loh. Berapa lama kira-kira Mbak Lela untuk? Wow, nggak tahu ya, tergantung. Saya tuh cenderung kalau riset ke suatu tempat yang bukan daerah saya itu saya harus berkali-kali. Bolak-balik. Iya, kayak pulang itu kan 50% dari lokasi ceritanya kan di Paris. Jadi saya ke Paris beberapa kali gitu. Bukannya ini ya, kebetulan ada undangan untuk mumpung buku saya sebelumnya, kemudian saya extend sekalian gitu untuk mempelajari tempatnya, lokasinya, apanya gitu loh. Lagi-lagi untuk membangun semua ceritanya, plotnya biar believable, betul, dibaca, betul, oleh pembacanya. Jadi kalau background-nya Sumatera Barat, saya harus mempelajari. Dan gitu. Kesana juga. Ya, mungkin harus. Via nanti bisa kasih undangan ke Mbak Lela, ya kan? Nah, next dari Nasha. Halo Nasha. Halo Nasha. Nasha bertanya, buku apa yang membuat Mbak ingin jadi penulis? Pernah menyesal nggak jadi penulis? Kalau itu saya langsung jawab enggak. Yang mana Mbak?
yang kedua itu saya nggak menyesal gitu. Saya sebetulnya bukan orang yang menyesali apa yang pernah terjadi sama saya gitu. Kalau misalnya sesuatu itu hal yang menyedihkan atau negatif, itu saya pikir ini nggak, bukannya klise ya, yeah, tapi memang saya orang yang kalau misalnya ini sesuatu yang berakhir dengan buruk dan sebagainya, itu saya anggap sebagai pelajaran buat saya, dan itu memperkaya saya menjadi lebih kuat dan seterusnya ya. Tapi menyesali enggak, saya enggak pernah mau menyesali gitu. If it something happen, ya udah gitu ya. Jadi apalagi menjadi penulis, karena buat saya menjadi penulis sesuatu yang menyenangkan dan membuat saya kaya, bukan kaya secara finansial, tapi kaya dalam arti bahwa seluruh tubuh dan indera kita itu bekerja ketika kita ingin menulis, itu bekerja semua nih. Mata, penciuman, pendengaran itu bekerja, menyerap seperti sponge, kemudian kita tulis gitu. Okay. Tadi pertanyaan pertamanya apa? Buku apa ya? Buku apa? Buat Mbak Lela waktu mau kecil, masih kecil itu saya udah diberikan buku sastra judulnya The Tale of Two Cities, kisah dua kota, itu Charles Dickens. Versi pendeknya gitu ya. Tapi kemudian setelah saya SMP saya cari versi apa aslinya ya. Tale of Two Cities menurut saya jago banget bikin drama dengan background revolusi Prancis ya. Itu luar biasa. Meskipun penulisnya orang Inggris. Lalu ada mungkin kawan-kawan juga tahu Little Women. Little Women itu dulu saya dikasih terjemahannya oleh Gadis Rasid. Dua buku jilid satu jilid itu tebel-tebel segini. Itu saya bacanya waktu SD ya, Little Women, tapi kemudian again SMP SMA saya cari aslinya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ada beberapa karya klasik yang kemudian yang membuat saya, aku pokoknya mau nulis gitu. Dan dua cerita itu ya, paling ya, sama-sama membekas gitu. Tentu ya, saja ada juga Mark Twain yang petualangan Tom Sawyer dan sebagainya, itu yang membuat saya dari sejak dini udah mempunyai kesadaran sosial ya bahwa di sana ada apa persoalan race ya, persoalan kulit, warna kulit dipersoalkan. Kemudian Little Women kan juga sebenarnya biarpun itu kisah adik kakak empat orang, tapi kan itu udah ada social commentary about what's happening di situ. Jadi sejak kecil gitu saya tuh udah dikasih bacaan seperti itu gitu. Waktu saya tanya Mbak, apa sih revolusi Prancis? Tuh saya masih SD waktu itu. Terus dia jelasin. Oke. Next. Oh, Mbak Lela, ternyata ini bukan pertanyaan tapi ada salam buat Mbak Lela dari Saudi Arabia nih, dari namanya Ali. Oke. Okay. Nih, mungkin Mbak Lela bisa lihat juga. Nih, I always like to be in the middle of my family even though I'm a Saudi gitu. Katanya halo untuk Mbak Lela, salam dari Saudi. Salam lagi dari Jakarta. Tuh Ali. Nah, next nih Mbak Lela, kita juga mau minta tips nih. Mungkin untuk sineas Eagle, bagaimana menulis, kan Eagle Awards kan dokumenter nih Mbak Lela. Bagaimana sih cara menulis dokumenter dengan bahasa yang menarik untuk penontonnya? Ya. Lagi-lagi tips saya akan sama seperti tips saya untuk penulisan ya. Teman-teman Eagle Awards yang mau ikut ataupun yang sudah ikut, yang sekarang sedang mulai syuting dan sebagainya, itu harus banyak-banyak melihat karya-karya dokumenter yang terkenal gitu ya. Saya bukan seorang pembuat dokumenter, tetapi saya sering sekali nonton baik di History Channel atau di berbagai channel yang menyajikan dokumenter, karena buat saya itu sedikit ada elemen sejarah dan elemen jurnalistik ya. Tontonlah itu semua. Memang belum tentu cara pembuatannya itu kita setuju ya. Kayak misalnya yang menjadi kontroversi kan kayak cara pembuatannya Michael Moore ya di dalam karya-karya. Tapi untuk menambah pengetahuan kita gitu ya. Jadi jangan membuat dokumenter yang klise bolak-balik begitu aja ya. Jadi kita harus nonton banyak sekali di TV. Zaman sekarang kita kan sekarang udah ada pay TV ya, udah ada. Jadi selain Metro gitu ya, di Eagle-nya, yang acara Eagle-nya ada di online banyak. Banyak sekali ya Allah, di YouTube itu tinggal ngeliat. Netflix yang ngeliat. Itu dokumenter di karya-karya sinias-sinias di luar negeri itu luar biasa. Yang di dalam juga luar biasa ya. Jadi tontonlah dan lihat gimana sih mereka bercerita, karena at the end of the day apakah itu
film layar lebar ataupun documentary, it's about storytelling. Yes. Cuman bedanya kalau documentary storytelling tentang sesuatu yang ada. Yeah. Ya. Nah, sementara kalau layar lebar itu fiktif meskipun tetap juga terinspirasi dari kejadian-kejadian nyata. Jadi it's about storytelling. Kalau misalnya bolak-balik begitu-begitu terus, ya kita juga ya kita agak aduh males deh nontonnya. Gitu. Jadi it's not about tema melulu. Tema okay, mungkin menarik membuat sesuatu yang baru, tapi cara berceritanya, cara kamu nge-shotnya, cara siapa sih, jangan bolak-balik yang diwawancara itu aja, kita harus menggali kreativitasnya. Kreatif gitu. Jadi saya tuh sama deh tipsnya, memperkaya diri dengan karya-karya orang lain, ya. Mencari inspirasi gitu. Yang Mbak Lela. Berarti baca, kalau mau jadi penulis banyak baca. Dan kalau nanti menulis untuk dokumenter, banyak nonton. Okay. Dan harapan kayak gitu, semoga teman-teman di rumah bisa terinspirasi dan juga memperkaya diri dan juga mengasah kreativitasnya. Amin. Nah, terima kasih Mbak Lela, tadi sama-sama. Pertanyaan penutup kita untuk hari ini, terima kasih udah hadir. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk betul. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bertanya langsung ke Mbak Lela juga bisa ya. Silahkan. Lewat teman-teman Eagle juga. Dan silahkan. Mungkin follow Twitter Mbak Lela juga nanti. Ya, Twitter, Instagram saya ada semua tuh. Nanti langsung dijawab ya. Nah, teman-teman Eagle, usai sudah live chat kita untuk hari ini. Saya Sarah Wim pamit undur diri dan juga Mbak Lela pamit undur diri juga. Terima kasih, saya pamit. Iya, terima kasih semuanya. Tepuk tangannya dong. Nah, kita akan live chat lagi 2 minggu lagi dari sekarang ya, betul teman-teman, 2 minggu lagi dari sekarang. Dan untuk nanti tamunya nanti akan diumumkan seperti biasa di Twitter dan juga Instagramnya Eagle. Saya Pak Sarwe pamit undur diri dan sampai jumpa 2 minggu lagi. Dadah. Dadah. Minum lagi, mau refill? Hah? Mau refill? Enggak.